perkembangan teknologi di dunia drag bag yang begitu pesat. Sampai-sampai inovasi baru bermunculan di tahun ini. Seperti penerapan edge mobil di motor drag bike, plastik bahan bakar, dan perangkat injeksi lainnya. Yaps, begitu pula yang dialami oleh bengkel Abakura Jaya. Wawan Abakura sebagai salah satu pelopor perkembangan teknologi di dunia drag bike. Beliau berhasil mengembangkan teknologi injeksi dan bahan bakar nitro di trek 201 dan 402 meter. Di final round red series IDW Reservice Team Eki Toyama, motor milik tim Tridharma garapan Abakura yang berbasis MX-King berhasil tembus di time 9,9 detik dengan rider Wildan kecil. Time yang sangat luar biasa. Di 402 Indonesia sudah tembus kepala 9, guys. Tidak menutup kemungkinan time 9,9 detik belum mencapai target yang diharapkan Mas Wawan Abakura. Time yang diharapkan Mas Wawan Abakura di aspal Indonesia bisa tembus 9,6 atau 9,5 detik dengan jarak 402. Semoga rekor baru tercipta di event IDW Reservice 2024. Oke, guys, sampai di sini dulu konten kali ini. Nantikan konten-konten terbaru dari Racing Show. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. See you next time.